Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Pelabuhan Beo ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di Pelabuhan Beo. Nah, ini terminal Pelabuhan Beo ya. Nah, ini parkiran-parkiran mobil. Sekarang saya akan bergerak ke kiri. Ah, ini sebenarnya parkiran mobil ya teman-teman. Nah, tapi ini ditaruh material kerikil, alat-alat berat ya, karena kemarin ada tongkang teman-teman. Nah, jadi kapal tongkang masuk muat material kerikil. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Pelabuhan Beo penuh dengan material kerikil teman-teman. Nah, ini jadi aktivitas di depan ruang tunggu Pelabuhan Beo. Nah, ada alat berat juga di sampingnya karena banyak material yang menumpuk di terminal Pelabuhan Beo teman-teman. Nah, ini dia alat-alat beratnya. Jadi kayak tempat proyek teman-teman Pelabuhan Beo. Nah, ini dia seputaran ruang tunggu Pelabuhan Beo. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Saya sekarang bergerak ke depan dermaga teman-teman ya. Ini kiri kanan sudah dipenuhi kendaraan-kendaraan ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, buru mulai ke depan dermaga. Mobil ini mobil box ikan teman-teman. Gerobak-gerobak sudah disiapkan nanti di depan dermaga teman-teman ya. Ini dia kiri kanan gerobak ya teman-teman, karena sebentar lagi kapal KM Barcelona 5 akan masuk teman-teman. Nah, hari ini akan ada kedatangan kapal KM Barcelona 5 teman-teman ya, yang berangkat dari Manado sekarang tiba di Pelabuhan Beo ya teman-teman. Nah, itu dia kapalnya teman-teman, sudah masuk di Beo ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, itu dia kapalnya. Sekarang jam 9.30 ya teman-teman, kapal KM Barcelona 5 ini tiba di Beo teman-teman. Oke teman-teman, jadi kapal KM Barcelona 5 ini bergantian jadwal berangkat ya dengan kapal KM Gregorius ya teman-teman, untuk berangkat dari Manado, begitupun Manado ke Telaut ya teman-teman. Jadi kapal di Telaut ada 3 kapal ya teman-teman, kapal Gregorius Barcelona sama kapal Cantika ya teman-teman. Tapi kapal Cantika teman-teman, dia hanya berlayar ke Telaut hanya hari Minggu dan sampai di Telaut hari Senin teman-teman. Tapi kalau kapal KM Barcelona 5 sama KM Gregorius teman-teman, mereka setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu teman-teman. Jadi 3 hari ini mereka bergantian shift jadwal teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kapal KM Barcelona ini sekarang gantian dengan kapal KM Gregorius ke Telaut teman-teman. Jadi ya, ini dia kapalnya sudah mulai hampir sandar di dermaga, sudah mulai mendekat teman-teman. Ini dia talinya sudah ditarik teman-teman, buru ya teman-teman. Jadi seperti ini proses sandar kapal di dermaga Pelabuhan Beo ya teman-teman. Jadi ada teman-teman buru bantu menarik tali kapal teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman buru mulai mengikat tali kapal di depan dermaga teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, tugas dan pekerjaan teman-teman buru teman-teman. Oke teman-teman, thank you.
Kelupas di dalam. Terima kasih.